don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan terima kasih daripada Pakcik Fauzi Rakyat Kedah yang mengucapkan terima kasih kerana harga getah dan harga sawit sekarang meningkat. Contohnya pada 25 hari bulan Julai, harga sawit berharga RM4,004 bersama yang satu tan. Okey, mari kita dengar ucapan Pakcik ni, dia akan kita komen macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang viral harga getah mahal dan juga harga kelapa sawit mahal. Maknanya tinggi dan memberi kepuasan kepada pekebun-pekebun kelapa sawit dan juga pekebun getah. Ini adalah di antara perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sejak muda lagi dia aktif dalam bidang dakwah sehingga menubuhkan persatuan atau Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dan dia juga aktif membela orang-orang yang miskin hingga beliau ditahan di penjara kerana perjuangannya. Kemuncaknya ialah ketika buat demonstrasi di Baling kerana pada masa itu harga getah terlalu murah dan menyebabkan kebuluran di Baling. Perkara-perkara ni orang-orang muda patut tahu lah. Nah, jadi perjuangan Datuk Seri ni terus sehingga sekarang ni beliau jadi Perdana Menteri. Ketika beliau ambil alih kerajaan, harga getah rendah, harga kelapa sawit rendah. Tapi sekarang dah berlalu masa dan selesa, politik pun dah stabil. Alhamdulillah kita dapat nikmati. Ini terutamanya orang-orang PN lah kena terima kasih, kena sedar bahawa ini adalah usaha ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri yang sangat prihatin kepada rakyatnya yang susah. Kan Datuk Seri kata di antara ucapan dia yang utama ketika beliau pegang jawatan Perdana Menteri, dia kata dia nak hapus kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar yang teruk tu, jadi nak bagi selesai. Yang ada hak miskin tu biasa, tapi kemiskinan tegar ni kita kena hapuskan supaya tak ada lagi kemiskinan tegar. Zero kemiskinan tegar. Itu di antara cita-cita beliau. Jadi kita kena ucap terima kasih lah. Terima kasih sikit. Jangan kita kata, oh ni dah, ini kebetulan. Tuan-tuan, sebab itu apabila kita mengalami penurunan nilai mata wang, saya tengok ini satu kebaikan untuk pekebun. Turun, jadi menyebabkan nilai tu, duit kita tu jadi banyak. Satu ringgit Amerika, satu dolar Amerika berbanding dengan kita jadi 4 ringgit 7 kupang, 4 ringgit 6 kupang, jadi tinggi. Jadi orang luar sana terpaksa membeli dengan nilai itu, beli getah, beli sawit dengan nilai yang tinggi. Alhamdulillah. Kan? Tapi yang menyeronokkan lagi, kita yang nyata yang kita nampak jelas lah, walaupun harga sawit tu tinggi tapi minyak masak murah berbanding dengan masa PN ketika mereka memerintah. Harga sawit murah, minyak mahal. Hak 5 kilo tu sampai 40 ringgit, 45 ringgit pun ada. Tapi sekarang harga sawit mahal, minyak kita dapat beli dengan harga yang murah. Kan?
baru RM29 orang yang suka makan tu. Ha. Saya makan minyak peket je, ha, minyak subsidi. Kan? Kita ambil lah hak tu kerajaan sedekah kat kita. Ha, kita ambil lah. Getah pun sekarang harga tinggi, tetapi barang-barang yang dihasilkan oleh kita harga dia biasa dan mampu kita beli. Jadi bersama-samalah kita bersyukur. Lagi satu kesempatan ini, saya nak nasihatlah sikit kepada orang yang ada kebun getah, kebun kelapa sawit hasil daripada mak pesaka mak pak yang tinggal. Jadi kita doa-doalah mak bapak kita supaya mereka sejahtera di alam barzah sana, kerana usaha mereka tanam pokok kita, tanam kelapa sawit tu, kita dapat nikmat sekarang ni. Nah, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu dalam komen saya lah. Apabila harga sawit pun dah meningkat, saya RM4,000 patutan ni, kita sebagai rakyat ni, sebagai yang pengusaha-pengusaha sawit. So, kena ucaplah terima kasih kepada Pak Bek, kerana beliau telah cuba untuk meningkatkan harga pasaran kita, untuk terutamanya harga sawit dengan getah ni ialah orang rakyat-rakyat, kebanyakan yang orang Melayu biasalah yang mengusahakannya. So, kita sebagai rakyat ni, kita jangan mengharapkan duit daripada kerajaan, kita kena usahalah. Maksudnya kena usaha tu, tapi usaha tu harga dah mahal lah. So, kita usahalah, pergilah kek sawit, pergilah mumpang getah untuk penduduk kampung kan. Kita tak boleh nak mengharapkan bantuan je. So, kita kena bekerja lah. Kayak orang kata, orang bagi pancing, bukan kita bagi ikan dan bagi pancing, kita kena usahalah. Dengan pancing tu, kita kena pergi cari lah. So, kita kena pergilah kait sawit, kait motor mumpang getah untuk dapatkan hasil, kerana harga pun telah tinggi sekarang. Okay, tuan-tuan. Baik, terus menyokong kerja apa pada ada PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.